Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang al-fakir hormati, para guru-guru tokoh umat, bil khusus pada al-mukarram, Kyai Haji Muhammad Tamrin Ali, Kyai Haji Toha Kholili, Kyai Haji Badruddin Subhi, Dr. Habib Zainal Abidin Bil Faqih, Lora Nurul Jamal Habaib, Ustaz Muhammad Ismail Yusanto, dan Bang Ahmad Khozinuddin yang saya akan bergabung di dalam diskusi pada kesempatan pagi hari ini. Semoga panjenengan semuanya senantiasa dalam lindungan dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rab. Bapak Ibu peserta FGD yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren yang disahkan pada 16 Oktober 2019 yang lalu, keberadaannya terus menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana juga sejak awal digagasnya undang-undang ini, hingga proses pembahasannya di DPR dan pengesahannya pun selalu diwarnai pro dan kontra. Terbitnya undang-undang tersebut diikuti dengan terbitnya sejumlah peraturan perundangan terkait, diantaranya adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 31 tahun 2020 tentang pendidikan pesantren, Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren, dan juga di tingkat Jawa Timur saat ini muncul Raperda tentang pengembangan pesantren. Dan seharusnya memang ada sejumlah peraturan pemerintah yang lain yang harus diterbitkan sebagai bagian dari penjabaran dan penjelasan dari undang-undang pesantren tersebut. Berbagai problem formil yang penuh kontroversi karena terbitnya undang-undang itu beserta perwatahan turunannya, ditambah dengan banyaknya substansi pembahasan yang menimbulkan dugaan publik adanya hidden agenda di balik pengesahan undang-undang tersebut, yang tentu kita semua mengetahui bahwa undang-undang pesantren dan produk turunan ini patut diduga memiliki substansi dan ruh untuk mencampuri urusan rumah tangga pondok pesantren, bahkan mendikte urusan pendidikan di pondok pesantren, baik terkait dengan kurikulum maupun manajemennya. Bahkan terlalu jauh juga diduga akan mengarah kepada mencampuri urusan keuangan pondok pesantren. Para tokoh cendekiawan intelektual, Bapak Ibu seluruh peserta FGD yang dirahmati Allah SWT, kalau kita lacak ke sejarah bangsa ini, kita akan mendapati bahwa pondok pesantren itu lahir atau telah lahir dan eksis jauh sebelum lahirnya negara ini. Bahkan dari beberapa penelitian diperkirakan bahwa pesantren di Indonesia ini atau kelembagaan pesantren itu telah eksis sejak abad ke-17 atau sekitar dua abad sebelum kelahiran negara Kesatuan Republik Indonesia. Akar kelembagaan pesantren sudah sedemikian kuat berada di tengah-tengah masyarakat dan turut memberikan corak bagi pembentukan norma dan budaya di masyarakat. Bahkan kelembagaan pesantren ini memiliki peran yang sangat besar dalam perjuangan merebut dan mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Dan saya kira hal ini tidak bisa dinafikan oleh siapapun. Dari pesantrenlah para kiai, para ulama menggalang kekuatan umat untuk melawan penjajah. Tidak hanya berupa seruan-seruan verbal, tapi para kiai, para ulama, dan para santri berada di garis terdepan atau di garda terdepan di dalam berbagai pertempuran fisik melawan penjajah. Adanya Perang Padri, Perang Diponegoro, Perang Aceh, dan lahirnya resolusi jihad adalah beberapa di antara bukti-bukti peran nyata pondok pesantren untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini. Sehingga menjadi nyata bahwa pesantren adalah akar sekaligus cikal bakal eksistensi dari negara ini. Maka tentu negara sebagai institusi yang lahir setelahnya wajib menghargai, menghormati, memuliakan eksistensi pondok pesantren.
dan berusaha untuk tidak masuk ke dalam ranah yang memang seharusnya menjadi hak pesantren dan pemangkunya untuk mengaturnya. Negara tidak boleh mencampuri urusan rumah tangga pesantren, apalagi tadi sampai mendikte urusan pendidikan pondok pesantren, baik terkait dengan kurikulum, manajemen, dan bahkan keuangan pondok pesantren. Sehingga hadirnya negara terlibat di dalam, terlibat dan turut campur dalam urusan pesantren hanya dimungkinkan bahwa bahkan menjadi kewajiban sepanjang hal itu berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab negara untuk melayani rakyatnya. Tapi sekali lagi, negara tidak boleh melakukan intervensi ke pesantren dengan melakukan sejumlah standarisasi pola manajemen pesantren, menjadikan izin operasional pemerintah sebagai satu-satunya legitimasi untuk beroperasinya pesantren, menyeragamkan kurikulumnya, bahkan lebih jauh lagi tadi mencampuri urusan keuangan pesantren itu sendiri. Bapak-Ibu, saudara-saudara sekalian, para intelektual, para cendekiawan, para tokoh, serta FGD yang dirahmati Allah SWT, kita juga menyadari bahwa pondok pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan kultural dan nonformal selama ini telah dikembangkan dengan memperhatikan kultur dan kearifan lokal masing-masing, termasuk kearifan lokal mengenai manajemen pengelolaan pesantren maupun pengajarannya. Namun semua pesantren dipastikan mengadopsi metode dan proses pembelajaran yang itu tentu mengacu kepada Al-Quran dan As-Sunnah serta mengikuti manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun tidak semua pesantren mengajarkan mungkin kitab kuning dan tidak semua pesantren diasuh pengasuh yang lulus dari pesantren, kekhasan dan keunikan masing-masing pesantren ini justru menjadi khasanah tersendiri yang berkembang selama berabad-abad. Dan dengan kondisi seperti itu, tidak berkurang sedikit pun kepercayaan masyarakat kepada pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan keagamaan. Sehingga selama ini pesantren tumbuh dan berkembang seiring dengan dukungan dan partisipasi dari masyarakat atau umat. Kalaupun ada pesantren yang tidak memenuhi ekspektasi publik, maka biasanya terjadi seleksi alam. Sebagaimana selama ini hal itu juga terjadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, para peserta FGD rahimakumullah, justru dengan undang-undang pesantren serta produk turunannya, khususnya Perpres nomor 18 tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren dan Peraturan Menteri Agama nomor 31 tahun 2020 tentang pendidikan pesantren, berbagai kearifan lokal yang kekhasan dan keunikan yang telah melekat pada masing-masing pesantren itu hendak dihapuskan dan mengarah pada standarisasi tertentu. Dugaan adanya agenda di balik itu semua itu memang patut dipertanyakan. Misalnya harus ada majelis masyayikh dan dewan masyayikh, kewajiban untuk mendapatkan izin operasional, penyeragaman kurikulum pendidikan, prosedur dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan maupun rencana adanya dana abadi untuk pesantren. Ada sejumlah potensi dari berbagai ketentuan dari peraturan perundang-undangan tersebut, seperti kewajiban adanya majelis masyayikh dan dewan masyayikh sebagaimana diatur dalam pasal 27, 28, dan 29, akan merusak kultur dan pakem yang memang telah eksis selama ini di masing-masing pondok. Yang satu pondok dengan yang lainnya tentu berbeda. Kewajiban untuk mendapatkan izin operasional justru juga dikhawatirkan itu akan menjadi alat untuk menekan pesantren agar tidak bersuara kritis pada pemerintah. Jika bersuara kritis, bisa jadi izin operasionalnya akan dibekukan atau dicabut. Sementara penyeragaman kultur kurikulum dikhawatirkan juga akan merubah total kekhasan kurikulum yang memang sudah puluhan tahun, bahkan mungkin berabad, eksis di masing-masing pesantren tersebut. Para tokoh intelektual, Bapak-Ibu seluruh peserta FGD yang dirahmati Allah SWT, di sisi lainnya adalah dana abadi pondok pesantren ini juga sangat berpotensi untuk menjadi pemecah belah di antara pondok pesantren dan bahkan lebih jauh lagi berpotensi menjadi ladang korupsi. Pondok pesantren bisa terpecah belah hanya karena rebutan dana abadi pondok, yang tentu ya hal ini menjadi satu hal yang selama ini menjadi hal yang tabu barangkali ya. Selama ini pesantren dikenal dengan karakter kemandiriannya, tidak mengandalkan bantuan pemerintah, apalagi mengandalkan bantuan dari dana abadi. Dan selain itu tadi, pengelolaan dan penyelenggaraan dana abadi ini bahkan bisa menjadi
atau sangat rawan menjadi ladang korupsi baru. Sebagaimana kita ketahui juga dana bansos pun dikorupsi. Kemarin juga ada kasus terkait dengan pembangunan masjid juga dikorupsi. Maka ini juga kita khawatirkan itu akan menjadi sumber atau ladang korupsi baru. Nah, undang-undang pesantren dan seluruh aturan turunannya juga berpotensi dijadikan alat politik untuk menyandera pondok yang selama ini relatif independen. Padahal realitas pondok pesantren adalah lembaga dakwah yang justru memiliki kewajiban untuk memberikan nasihat atau memberikan muasabah kepada penguasa, bukan sebaliknya. Dan lebih jauh lagi, undang-undang pesantren ini juga berpotensi disalahgunakan untuk dimanfaatkan sebagai ajang dukung-mendukung atau alat bargaining position dalam kegiatan suksesi politik, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Dan hal ini jelas akan meruntuhkan marwah dan wibawa pesantren sebagai majelis ilmu, bukan sebagai underbow partai politik. Dan akhirnya para tokoh, para alim, intelektual, peserta FGD yang dirahmati Allah, itulah kenapa FGD kita pada kesempatan pagi hari ini mengangkat tema di atas. Ya. Tentu kita berharap para narasumber nanti akan bisa mengungkap lebih jauh lagi bagaimana substansi dari undang-undang pesantren tersebut beserta produk peraturan perundangan turunannya, baik itu Permenak nomor 31 tahun 2020, Perpres nomor 18 tahun 2021, maupun Raperda Pemprov Jawa Timur tentang pengembangan pesantren. Dan oleh karena itu kami berharap Bapak-Ibu semuanya berkenan untuk mengikuti FGD ini hingga akhir, hingga tuntas, agar semoga ada pencerahan-pencerahan di dalam diskusi kali ini dan bisa menjawab berbagai keraguan-keraguan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi yang ada di benak kita masing-masing. Akhirnya kami sampaikan selamat berdiskusi kepada panjenengan semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.